Walaupun kerja pilih-pilih batu putih ini ya, gajinya lumayan ya teman-teman ya. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Ini sore jam 5 lewat ya. Ya, di sore hari ini kita akan kerja cari batu dulu ya. Nah, itu ember sudah disediakan. Nah, karena saya hari ini isi ini ya, angkat barang untuk dibawa trela-trela itu. Isi-isi truk-truk yang panjang itu. Nah, isi ya, angkat barang. Tapi truknya belum ada ya. Kita cari batu dulu. Ya. Nah, cari batu ya, yang begini. Kita cari yang putih atau yang kuning-kuning gitu ya. Cari yang yang kayak gini kan. Kayak gini sudah diterima ya. Nah, kayak gini. Banyak tinggi. Di sana pun ada orang, tapi masih aja ada yang terlewat ya. Nah, ini kuning-kuning terlewat semua ya. Ini ya kerjaan kita di sini sembarangan ya. Nah, ini. Nah, ini enggak diterima ini. Ayo. Bang Jim. Oh, loncat dia. Nah, kayak ini putih-putih ini. Nah, ini enggak mau dia. Kita buang dia. Oh, ini hitam ini boleh. Oke, boleh dia. Banyak ya, yang ini kerja kayak gini ringan ya. Ya kerja kayak gini ya. Nah, tinggal kutip-kutip batu gini ini kerja kayak gini ini banyak kayak kristal-kristal itu. Walaupun kerja pilih-pilih batu putih ini ya, gajinya lumayan ya teman-teman ya. Gajinya lumayan ini. Satu jam itu 10 ringgit. 10 ringgit itu kalau dirupiahkan berarti 32 lah atau sekitar itulah 32 satu jam, satu hari sudah 300 ya, 10 jam. Kadang orang ini kerja sampai malam ya, kadang 15 jam 16 jam dia kerja. Nah, saya ada 3 ember dulu semua. Lumayan ya teman-teman ya, cuma duduk-duduk pilih-pilih batu putih dapat 100 ringgit satu hari. Lumayan. Nah,
Sangat tinggi sekali ya. Kalau di sana pasir ya. Ini batunya. Ini, aduh. Kita loncat, wih. Kita loncat-loncat ya. Oh. Lumayan nih. Kita duduk-duduk dapat 100. Enggak perlu berat-berat ya kerja kita ya. Kalau kerja di pertambangan di Malaysia itu enggak pakai ini ya teman-teman ya, enggak ada pakai jasa, enggak ada pakai apa gitu kan. Yang penting bisa, yang penting mau, masuk ke kayak PT-PT gitu kan, kayak di sini kan PT-PT besar macam ini, tidak perlu apa-apa ya, yang penting kita bisa, kita boleh masuk, kita boleh kerja. Itulah senangnya, enaknya kita kerja di Malaysia itu ya, nggak ada persyaratan lah gitu, yang penting kita bisa gitu kan. Misalkan kita mau bawa eskavator mending bisa, tinggal masuk gitu kan, kalau ada yang kosong lah gitu. Kalau mau bawa truk, kalau ada yang kosong bisa gitu kan. Itu ya senangnya ya, apa namanya, senangnya itu nggak ada persyaratan apa-apa gitu, asal bisa langsung kerja. Ini bahaya juga ini teman-teman ya. Soalnya ini tinggi. Gak jatuh dari sana loncat kena kepala ini yang sebesar-besar gini misalnya atau yang gini. Oh, habis kepalanya. Kita harus hati-hati ya. Yang kuning-kuning macam ini dia tak mau. Selamat kayak gini, bagus ini, bagus ya. Hampir. Ya, nah ini putih, ada. Nah, kita pol, kita buang dia. Karena tempat pembuangan. Kolam tomopol ya, sini kita buang. Nah, nah ini ya yang saya isi ya. Ini batu besi itu, biji besi itu yang itu tadi. Katanya tadi ada yang masuk tapi belum ada ya, baru satu ya, baru satu. Oke, teman-teman ya, saya lanjut dulu ini pilih batu putihnya daripada kita duduk kan. Sebenarnya bukan kerja saya sih ini ya. Cuma saya nggak bisa kalau diam itu ya teman-teman ya. Kalau duduk itu nggak ada kerja itu, aduh, kayak gimana rasanya gitu kan. Misalnya saya cari kegiatan, inilah pilih-pilih batu gitu kan. Sementara datang ini truknya untuk mengisi barang.
teman-teman, terima kasih ya sudah nonton, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe-nya. Jangan subscribe itu gratis, tis. Nah. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Like dan subscribe ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.